5 anggota Satnarkoba Polresta Barelang diamankan Mabes Polri karena kedapatan menjual barang bukti 5 kg sabu. Akibatnya penangkapan ini, aktivitas di Satnarkoba Polresta Barelang terhenti. Sungguh miris ulah kelima petugas Satres Narkoba di Polresta Barelang ini. Untuk kedua kalinya mereka tertangkap tangan menjual barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Polresta Barelang sendiri mendukung penangkapan ini serta fokus melakukan pembersihan anggotanya yang terlibat peredaran narkoba. Saya sebagai Kapolres sudah mengganti semua personil yang terlibat. Kemudian sudah meminta kepada Bapak Kapolda untuk pergantian personil jadi jajaran yang personil Polresta Barelang ini berkurang sekitar 10 personil. Sebelumnya, 10 petugas Satnarkoba Polresta Barelang termasuk Kasatres Narkoba Polresta Barelang ditangkap karena menjual barang bukti sabu seberat 1 kg. Dari Batam ke Pulau Riau, Gusti Yenosa melaporkan.